Halo guys, kembali lagi di sini bersama aku Zafron Farzerman Official. Kali ini aku bakalan liatin nih kartu-kartu Pokemon aku tuh asli guys. Asli. Bukan KW, non-KW. Ini aku kasih tahu ya, kartu-kartu Pokemon KW tuh yang kayak gimana. Itu semuanya asli. Kartu yang asli itu mana ya, contohnya yang asli itu begini, sedangkan yang palsu itu ada gunting kertas batu. Ini asli banget nih, aku keluarin nih kualitasnya tuh. Ini beneran kualitas asli tuh, asli nih, asli. Dan ini juga kenapa aku simpen di album, karena supaya terjaga. Dan yang komen tuh aku lihat di video aku, ada yang komen kartu Pokemon KW, kartu Pokemon palsu. Tahu dari mana? Padahal dia ini asli nih. Kalau gak asli juga gak mungkin aku simpen di album. Mending aku buang. Itu asli. Itu. Dan ini aku mau tunjukin salah satu kartu yang paling aku suka dari VMAX. VMAX aku ini. Ini VMAX yang paling aku suka. Soalnya ini tuh aku dapat dari packaging booster pack. Lupa aku apa. Yang tahu coba komen nih dari booster pack apa, aku lupa. Iya, asli. Lihat tuh. Ini VMAX dulon. VMAX single strike. Ini asli. Itu asli banget. Ini. Dan ini kartu-kartu yang paling aku suka. Pertama ini Alolan Vulpix. Ini enggak. Nah ini VMAX sama V ini aku suka banget. Tuh. Jadi kita simpen lagi. Satu lagi. Nih. Dan ini kartu yang kalian tahu lah, ini dari booster pack juga. Ini asli non KW. Coba ini dalamnya jadi agak kotor juga. Ini ada sedikit kebakar. Jadi dulu tuh sempet kebakar dikit. Untungnya kartunya masih aman. Tuh. Jadi ini kayak digini gelap, diginiin terang. Tuh terang, diginiin gelap. Jadi kayak ini tuh holo atau apa gitu. Kita simpen lagi. Dan ini kartu-kartu yang aku punya yang langsung dari booster pack. Nih, pertama ini. Sabar guys. Ini aku dapat langsung dari packaging Skullroom. Ini kartunya asli loh. Bukan KW, asli. Jadi kalian enggak usah memfitnah kalau kalian. Nih, ini tuh kartu Pokemon yang paling aku suka.
Holo dan juga langka. Pokemon ini kartu Pokemon yang paling keren. Ini kalau perlu nih aku zoom terus. Jatuh. Dan ini kartu-kartu yang aku dapat dari booster pack. Tapi aku gak bisa keluarin semuanya. Ini yang dari booster pack yang paling aku suka. Jadi kalau kalian punya, coba kalian komen. Di sini aku ada 3. 3 tapi yang satu gak holo. Ini. Jadi ada Zeraoravi, Parstrek. Ini biasa, ini biasa, ini juga biasa. Tapi ini juga holo, termasuk holo. Ini sih berdua gak langka. Yang langka tuh Zeraora ini. Jadi menurut kalian yang udah dapat pasti ini tuh gak terlalu terlalu langka. Dan aku dapatnya tuh aku nukerin di temen. Jadi Zeraora ini tuh emang bener-bener the best. Ini aku beli udah dari 2021 loh. Tapi masih awet begini meskipun gak holo. Aku nyarinya yang holo sih. Zeraoravi. Dan di sini ada ini tuh. Bentar guys. Dan di sini kita lanjut. Dan Zeraora ini tuh aku sempet cari di pack, enggak pack sih, aku beli di Shopee dan akhirnya enggak ketemu. Malah ketemu yang ini dua nih guys. Ketemu yang ini dua sama ini dua. Dan akhirnya ya ini ternyata temen aku ada yang punya dan aku tukerin. Sama kalau gak salah aku punya dua Arcanine. Arcanine yang biasa guys. Mana sih Arcanine biasa? Kalian juga bantu liatin guys. Udah gak ada guys Arcanine biasa aku ada. Nah Arcanine yang begini nih, Arcanine begini. Masih sempetnya tuh holo. Ini Zeraora ini menurut aku langka banget sih. Ya menurut kalian yang udah dapat pasti ya gak terlalu langka. Nih. Ini udah awet banget dari 2021. Keren emang sih. Zeraoravi. Aku carinya yang holo. Tuh. Detail kartu Pokemon-nya. Jatuh. Dan di sini aku juga punya ini nih, salah satu kartu Pokemon yang aku bikin di video sebelumnya. Ini ada yang biasa-biasa dapat dari booster pack. Ya buat kalian yang tahu ini dari kalau gak salah ini tuh booster pack dari Kilau Hitam. Aku beli satu booster pack Kilau Hitam. Ya dan gak dapet sih. Aku ngincer salah satu Charizard V atau gak apa gitu. Lupa aku guys. Pokoknya aku di pernah tuh aku beli 4 pack. Berapa pack? Dua packaging di mana ya, lupa. Aku gak dapet sih, aku gak dapet sisa Charizard. Aku tuh berharap banget di dua itu dapet packaging Charizard. Dan buat kalian yang gak tahu, ini tuh ada di online, toko online. Ini tapi bisa warna-warni begini ya. Langsung aja lah. Jadi meskipun aku gak pernah buka booster pack sama di video ini, kenapa? Soalnya susah.
Nah, ini ada perintah bom nih. Aku dapat dari pack. Lupa banget sumpah. Itu udah lama banget. Dan ini kita simpen-simpenin dan terlalu lama. Takutnya rusak, guys. Soalnya ini aku juga suka banget kartu ini. Bukan bermaksud aku sombong. Pokoknya dua ini tuh dua bandit. Dan ini dia Zerora juga kita masukin. Tebalik ya. Oke, benar. Dan di sini ada Blaziken yang Vivi. Ada dua kalau enggak salah samar. Ini aku keluarin dulu. Aduh, ini sayang banget sih aku mau megang aja takut. Soalnya ini kita udah lama banget soalnya. Kita masukin aja gitu deh. Dan ini Blaziken Vivi. Ini aku udah lama banget punya dan Arcanine ini juga. Dan di atasnya Zeraora. Dan ini Blaziken Vmax sama Rayquaza Vmax. Miwela. Dan yang kalian yang enggak tahu tuh aku bikin, nah ini trainer holo. Ada Friends in Galar, Raihan, Gordia, itu Judas. Enggak tahu tuh namanya apa. Dan ini tuh aku semuanya dapat dari teman. Bukan sih, ini aku dapat dari kado ulang tahun. Jadi ini tuh si Raihan tuh kayak ngeluarin bola Pokemon yang ini, lupa aku namanya. Apa sih, Ultra Ball atau apa gitu, lupa. Ultra Ball yang aku itu. Dan di sini ada Electros, Alolan Vulpix lagi dan juga Regirock Vistar. Ini ada ini aku pernah dapat kembar tapi nih dua ini kembar Vivi. Ini ada Rayquaza Vmax, ini asli apa KW sih guys, aku belum tahu. Ini kita cari-cari lagi. Dan di sebelah sini ada kartu Pokemon itu sih. Ini juga ada kartu Boruto sama ini ada kartu Pokemon. Ini tuh kau nggak tahu nih KW atau apa, bukan. Ini tuh kartu dari DG. Ya kartu DG. Kartu DG tuh seperti. Dan di. Ini ada macam. Ini kita satu-satu ya. Ada ini Zarudevi, Piplupfi lagi, Giranitarvi, Machovvi, Celebeo, Sabileo, Celebeo. Apa ini guys, getau aku ini. Ini terbalik. Dan ini tuh kartu KW. Ini adalah kartu DG. Ini tuh belakangnya tampak seperti kartu Pokemon Cina atau Jepang. Tetapi ini kartu Indonesia, kartu DG. DG ya. Sebenarnya kita lihat-lihat dulu yang terbalik, guys. Dan tuh lihat. Ribet sih. Nah, ini mari kita lihat satu-satu. Jadi ini juga ada kartu trainer. Ini ada trainer supporter. Poliwar. Trainer lagi support squid.
Pyror Electri, Landorus Parets, Landorus Oriwa, Venusaur Trainer, Venusaur lagi, Banette Girana, Macho Trainer. Yeay, gemap guys, gak kelihatan. Gak fokus aku. Trainer lagi, Parex Slebeo, Macho Giranita lagi, Piplup dan Piplup, Piplup dan Zarwet. Dan ini adalah kartu DG yang aku punya. Ya, kartu DG kita simpan. Ini adalah kartu-kartu Boruto yang biasa aku upload di pertama kali aku upload. Ya mungkin kalau kalian udah nonton aku sampai sekarang tuh, pertama kali aku bikin video tuh aku kartu Boruto. Dan sekarang aku udah bisa ngumpulin sebanyak ini. Nah, sebenarnya masih ada sih. Cuman ya setengah Boruto, setengah Pokemon. Di sini tuh aku bikin seluruh sambungan aku jadiin satu. Nah, kayak begini. Dan mungkin di part 2-nya aku bakalan lebih lanjut. Dan sampai besok, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.